Penggemar Blackpink pastinya tahu bahwa nama asli Lisa adalah Lalisa Manoban. Tapi, tahukah kalian jika ia sebenarnya tidak dilahirkan dengan nama tersebut? Ketika Lisa lahir di Thailand pada 27 Maret 1997, orang tua Lisa menamainya Pran Priya Manoban. Namun, Lisa diubah secara hukum ketika masih kecil. Nama diakte kelahirannya otomatis berubah. Pran pria adalah nama asli Thailand yang berasal dari dua kata: pran yang berarti nafas atau kadang-kadang jiwa, dan pria berarti dicintai. Saat itu, teman-teman Lisa sering memanggilnya dengan nama panggilan Pokpak. Dalam sebuah wawancara, salah satu kerabat Lisa mengungkapkan bahwa namanya diubah ketika ia masih kecil. Dan alasan namanya diubah mungkin mengejutkan sekali. Itu semua karena peramal, walaupun mungkin terdengar tidak biasa untuk mengubah nama karena kekayaan. Sebenarnya, itu bukan praktik yang bisa yang tidak biasa di Thailand. Banyak orang mengubah nama mereka di masa kecil atau bahkan dewasa untuk menyingkirkan nasib buruk. Jadi, setelah berkonsultasi dengan peramal, Lisa dan keluarganya membuat keputusan untuk mengubah namanya menjadi Lalisa Manoban, dan itu adalah pilihan yang sangat pas. Mengingat bahwa nak makna Lalisa sering diterjemahkan sebagai orang yang terpuji, peramal mungkin telah mengetahui ini karena nama panggilan penting dalam budaya Thailand. Nama panggilan Lisa kemudian diubah menjadi Lalis yang sering disingkat menjadi Liz. Peran pria adalah nama yang cantik, tapi Lalisa sangat cocok untuk yang kini dibanjiri pujian berkat kemampuan tariannya yang bagus. Nah, sementara itu, Blackpink dikonfirmasi akan berpartisipasi dalam album terbaru Lady Gaga bertajuk Chromatica. Lagu kolaborasi ini berjudul Sor Candy. Album awalnya akan dirilis pada 10 April, tapi perilisan album ini ditunda karena pandemi. Di sisi lain, comeback Blackpink tahun ini juga ditunda oleh YG Entertainment. Nah, itu saja guys, berita terbaru dari Lalisa Manoban. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.